Siratmu TV, ketemu lagi dengan Indah Arum Hijab Raiders. Nah pemirsa, kali ini Indah bakal ngasih informasi tentang Gunung Merapi yang kembali terjadi erupsi pada Selasa pagi sekiranya pukul 5 lebih 22 menit. Oke, dampaknya sejumlah kabupaten di wilayah Solo Raya itu terkena hujan abu guys. Nah sebelum Indah ajak buat melihat bagaimana kondisi daerah yang dilanda hujan abu, terlebih dahulu kalian harus klik tombol subscribe di pojok kanan bawah dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video dari Siratmu TV. Beginilah pemirsa kondisi beberapa desa yang diterjang abu vulkanik Gunung Merapi. Di Kabupaten Boyolali, daerah yang mengalami hujan abu cukup parah, yakni di Kecamatan Cepogo, Musuk, Taman Sari, Boyolali Kota, Mojosongo, Teras, Banyudono, dan Kecamatan Sawit. Di Kabupaten Klaten, beberapa kecamatan yang terkena hujan abu diantaranya Kecamatan Tulung, Pelan Harjo, Wonosari, dan Delanggu. Hujan abu tipis juga melanda beberapa wilayah ya pemirsa di Kabupaten Sukoharjo dan Solo Kota. Mandansar BPBD Boyolali Kurniawan Fajar Prasetyo menyampaikan masyarakat dihimbau untuk tidak terpancing berita hoax. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Klaten Anwar membenarkan jika sebagian wilayah Kabupaten Klaten juga terdampak hujan abu. BPBD Klaten langsung menindaklanjuti guys dengan pembagian 4.000 masker untuk mencegah dampak dari abu vulkanik Merapi tersebut. Nah segitu aja video dari Indah hari ini. Semoga apa yang Indah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studio.